Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. Charge permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan berdaftar Singapura yang memasuki pintu sempadan negara tidak akan dinaikkan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook berkata ketika ini kerajaan tidak berhasrat meningkatkan kadar sedia ada iaitu RM20 untuk setiap kenderaan asing yang melalui Tambak Johor atau Lebuh Raya Link Kedua Gelang Patah. Ketika ini RM15 daripada hasil kutipan charge VEP akan dikutip Kerajaan Persekutuan manakala baki RM5 disumbangkan kepada Kerajaan Johor. Plus Malaysia Berhad Plus beri jaminan kerja-kerja menaik taraf jambatan KTMB merentangi Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE antara persimpangan Shah Alam dan Subang yang bermula 30 Mac ini tidak akan mengganggu aliran trafik semasa Aidilfitri. Menurut Pengurus Besar Kanan Operasinya Muhammad Yusof Abdul Aziz, pihaknya akan menghentikan operasi menaik taraf tersebut selama 10 hari ketika perayaan itu bagi memastikan tiada gangguan aliran trafik khususnya waktu puncak. Kerja-kerja naik taraf yang akan dilaksanakan secara berperingkat selama 7 bulan tersebut dijangka siap sepenuhnya awal November 2023. Kerja-kerja naik taraf yang membabitkan penutupan lorong itu akan dijalankan pada waktu malam bermula 10 malam hingga 5 pagi. Kerja naik taraf itu merupakan kerjasama antara PLUS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM dan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Produk kraf warisan orang Melayu, orang asli serta etnik Sabah dan Sarawak akan dipamer dalam Minggu Kraf London LCW pada 6 sehingga 14 Mei ini. Pameran mengetengahkan hasil anyaman bakul, tikar, ukiran kayu dan pelbagai produk tekstil warisan. Seri Paduka Baginda, Raja Permaisuri Agong, Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bertitah, produk kraf warisan itu dibawa ke persada antarabangsa bagi membantu pengusaha kraf menjana pendapatan selain membuka peluang pasaran untuk berkolaborasi dengan pereka antarabangsa. Turut dianjurkan sesi demonstrasi pembuatan oleh 7 adi guru kraf serta bengkel pembuatan kraf bagi memberi peluang pengunjung merasai pengalaman menghasilkan produk kraf berkenaan. LCW 2023 dijangka dihadiri 5,000 pengunjung sepanjang 9 hari penganjurannya. Usahawan muda khususnya mereka yang terbabit dalam perniagaan dalam talian disaran meningkatkan daya kreativiti dan inovasi dalam menempuh situasi ekonomi yang semakin mencabar ketika ini. Menurut Danish Amirul Suhaimi, pengarah urusan Saudagar Holding Berhad, walaupun pelbagai cabaran untuk memulakan perniagaan, belia maupun usahawan perlu bijak memilih jenis perniagaan terutamanya dalam talian. Kita kena tengok siapa yang kita ada unfair advantage sekeliling kita. Ha, maksudnya daripada segi kenalan ke daripada segi kita punya kekuatan, itu yang seharusnya kita pertimbangkan. So tak perlu nak tengok orang jual ini, kita nak jual ni. Orang jual baju, kita nak jual baju. Sedangkan ramai je yang kat luar sana yang jual baju tapi tak terjual-jual, yang struggle dalam membuat penjualan mereka. Seharusnya kita harus cerminkan diri kita dulu, muhasabah diri untuk tengok apa kekuatan diri kita, apa kelemahan, dan kita pilih on kekuatan itulah. Semasa 4 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.